السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينوعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الهدى وجعلنا من المؤمنين ولم يجعلنا ضالين الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمدصلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لم يجعل رزقنا بيد غيره بيد غيرنا الحمد لله الذي ستر علينا عيوبناAlhamdulillah, sama-sama kita boleh menikmati segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada secara hak zahiri, juga secara hak batini.Iaitulah dapat makan minum, dapat kita bernafas. Hak ni orang panggil zahiri, hak nampak tengok. Mudah-mudahan kita syukur kepada Allah ni tak termasuklah di dalam kata yansaunal khaliqa. Ada. Ya, hak kita tak setianya.Kasih lima perkara sedangkan lupa lima perkara. Ha, biasa kita royak gitulah, biasa kita nak sebut-sebutnya. Semoga-moga Allah menjauhkan kita ni daripada kasih lima perkara hingga siapa lupa juga lima perkara. Haa, tu.Ingat dah masa keroyak gitu.
Mamat dah ni ingat dah sakit dah. Kalau kita royak lama dah. Ha, royak lama dah ni dah. Berasa kelu ingat dah ni Mamat dah ni. Ha, kita sendiri pun nak lupa kat dia ada. Lima karo, kasih lima, lupa lima. Itu jangan. Ha, jangan lupa lima, kasih lima. Ha, molek dia kita tulis taruh. Tulis taruh tak dinding ke, tak di kepala katil ke, tak dalam kereta ke, supaya tak jenera eh. Wedah. Ha, tu dia. Laku tak lagi wedah di tanah ni. Tak lagi. Tu dia. Saya rasa kalau tulis taruh molek sebagai ketik nak terancit teran gapai. Ha, tu dia leh. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Selagi akan datang akhir-akhir dunia ni, satu masanya akan datanglah. Satu masanya yuhibbuna khamsan hadi. Wa yansawna khamsan. Walaupun dok khilah kata ini hadis ko. Ko gapo ni? Ada selisih jugalah situ tu. Betul tu biar. Kita nak ambil isi kandungi dia. Semoga-moga kita ni tak termet, tak terlebak, tak termasuk dalam kata lima karo. Ha, mana lima karo? Cuba perhati tengok. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Ha, tu. Kasih mereka itu akan dunia ni. Ya payah orang yang tak kasih ke dunia ni. Oi, payah orang tak kasih. Sebab kita duduk atas dunia ni kan. Tak kan kita tak kasih kepada dunia. Semacam mana rumah kita eh. Rumah kita ni tempat duduk. Rumah ni tempat duduk kita. Ha, tu. Ha, bila rumah tempat duduk kita, tak kan kita tak kasih kepada rumah. Ha, Masya Allah. Ha, tengok rumah sore-sore ni deh. Ha, tengok rumah sore-sore. Ha, tu dia. Bukan main 30 juta. Tu dia. Masya Allah. Dia 30 juta. 30 juta? Ya, 30 juta. Ha, kita pergi dah kemarin deh. Ha, pergi semayah hajat siap. Masya Allah. 30 juta. Tak tahulah, tak tahu nak kata ni. Ha, tu Muhammad dah je tulis mari dah tu. Ha, insya-Allah lah kita pakat teran kita masing-masing. Terima kasih pada Muhammad dah tulis tu. Kita tulis taruh lah. Tulis buk lebuk tak tepi dinding pun tak apalah. Ha, dia supaya kita tak jadi ralik sangat-sangat dengan dunia ni. Ha, ya ralik, kita ralik-ralik. Pasal hari, sehari lepas dua, tiga eh. Ralik dengan dunia ni. Mudah-mudahan kita tak ralik. Semoga-moga tidak termasuklah kita ni di dalam katanya yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Kasih mereka itu akan dunia ni serta lupa akhirat. Ha, ya kalau kasih kepada dunia lagi tak lupa hingga sikit. Tapi jadi payah jugalah tu. Payah jugalah kasih akan dunia nak kasih akan akhirat. Ai dua gapo dua kelas sekaligus ni. Dua mata ni ai berasa pun jadi payah. Ma ahsanuddin wad dunya iza jitama'a. Ha, ulama kata ambo cominyo dunia dan akhirat sekira beripung kedua iza jitama'a
Bila beripung kedua-dua teramuh comelnya dunia akhirat, dunia akhirat. Beripung kedua tu saja. Comel. Itu dia, alhamdulillah. Semoga-moga lah kita kata deh. Semoga-moga kita ni jangan kasih sangat kepada dunia. Sampai ke lupa akhirat tu dah. Khijalah gila. Nak kerja, nak buat, nak gapo lah gila. Jangan hak harai sudah. Jangan hak cerangoh sudah. Hak cadang cerangoh tu tak sah. Ambil hak molek, ambil hak comel. Jangan lupa akhirat. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Jangan lupa akhirat. InsyaAllah ni. Jangan lupa akhirat. Jangan lupa amal untuk akhirat. Jangan lupa bekal untuk akhirah. Dunia kita ada bekal dah. Dia sore-sore ada bekal mati pun ada. Ada ke? 100,000 ni jangan buat khianat lah. Aku nak buat bekal mati ni. Kalau aku mati kat perhabis lah weh. 100,000 ni. Ada-ada ke gitu. Tapi ya kira pula tu. Kalau dia kata gitu tu pakar ke tak pakar tu mengikut harta dia lah. Jangan lakuh pada suluh tu dah. Kalau aku mati pun we habislah 100,000 ni masalan. Jadi kau tu. Jadi kerja kau. Tengok harta dia lah. Kalau harta dia 300,000 lebih maka ditunaikanlah hak dia wasiat, wasiat 100,000 tu wasiat dia tu guna dipakaikan. Kalau harta dia tak sampai 300, ya wasiat sekadar tu tak habis. Ya bagi 3 ya. Set 1 suan sam ya nyak tu ya. Bagi 3 ya insya-Allah. Tu dia deh. Baik. Janganlah ya Allah kita nak doa sebentar lagi, kita doa dengan Allah. Supaya Allah Ta'ala jagalah kita semua. Semoga tidak tergulung di dalam kata yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Jangan lupa sekali-kali akhirat. Depan mata kita ya. Mati dengan hidup tak sengih. Sudah pada hidup, matilah. Sebab sudah bangun tidur ni kita biasanya. Alhamdulillah dulu. Allazi ahyana ba'dama selalulah. Amatana wa ilaihin nusyur. Itu dia Allah, itu dia ni. Mudah-mudahlah amal-amallah semua tu senantiasa kita buat semua-semua. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu dia. Bukan nusyuz dak, nusyur dengan ro. Baca molek tu takut berubah makna dia. Kalau nusyuz ha dengan zai mana drahko ia akan Allah. Drahko ia akan suami. Hey. Orang perempuan drahko akan suami. Nasyizah. Ha tu. Nusyuz drahko. Nusyur kembali. Tak serupa tu. Ro zai teka-teka ya. Ro mana kembali, zai mana dirahko, isteri akan suami. Masya Allah deh. Kita bila sudah, yang kedua wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Kasih mereka itu akan harta dan lupa mereka itu akan hisap. Ini pun tak sah juga. Dia semoga-moga Allah menjauhkan kita semua ni daripada kata kasih akan dunia, kasih akan harta, lupakan hisap harta. Ya kena hisap. Harta kita semua akan diperiksakan, akan dihisap satu persatu. Ahlah tu. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Benda halal hisab, benda haram di diperiksa.
hak halal dikira, hak haram diseso. Allah, janganlah ya Allah ya Tuhan kami, jangan akan bagi kepada kami ni kasih akan harta, lupanya akan hisap. Kata hisap dia mari di mana, ambil di mana, kembali ke mana, buat gapo. Hari ni boleh kita royak lah. Ya Allah, harta yang kau beri kepada kami dunia hari tu, kamu sudah beri telefon kepada kami sebuah pada hari tu. Kami dah guna, ya Allah, telefon yang akan bagi kepada kami, kami guna untuk hubung rahim, ya Allah. Guna untuk dengar, ya Allah. Itu royak boleh. Itu dia deh. Nak menyuri, nak gapa pun ni juga. Kita akan dijawab, akan disoal, ya Allah. Ya Tuhan kami, harta yang akan bagi kepada kami dulu, kami bantukan agama Allah, kami bantukan jalan kamu, ya Allah. Tu buat ni, katalah. Bantu aitam, wal masakin, arribat, al-jihad dan sebagainya. Kena royak semua. Jagalah orang yang banyak tu. Jaga-jaga orang yang banyak sikit pun kena tanya. InsyaAllah hari ni hari dua, hari bulan Zulhijjah. Deh, Zulhijjah ni kita perakat sekali lagi hari ni. InsyaAllah hari ni kita nak nak mengadakan akad. Dua kali hari ni. Deh, hak kita dah buat projek. Duk niat nawa itu lamanya hari dah. Hari ni kita gapo nak akad. Nak tuai tiap pondok dan juga nak akak wah mutung tiga hotel lagi. Inilah tempat yang kita nak buat ngajar. Mengajar bukan ngajar dah. Buat muzakarah. Tempat yang kita nak muzakarah dengan adik-adik kita, insya-Allah lah. Lepas pada ni kita akan buat sampen pula untuk kita nak terimakan adik-adik pelajar kita. Deh, kita nak minta pertolongan daripada ibu bapa kita semua ada dengar ni. Satu kali minta tolong share with luah. Supaya kita nak pungut derma untuk nak buat pondok ni. Dia sebab sebuah-sebuah ni tak kurang pada 100. Dia tak kurang pada 100,000 ni dah. InsyaAllah saya ada berasa pun ada ni dalam seramai-ramai ni. Orang suka nak buat sebuah sore ada. InsyaAllah bila Tuhan nak hantar mari. Dia pasir mari dah. Pasir mari dah. Alhamdulillah. Pasal ni pun tak apa leh. Kalau dia kata berasa nak suka nak beri batu pun tak apa. Berasa nak jadi hak kerah ke weh. Batu leh sebuah kereta misal. Boleh. InsyaAllah deh. Terima kasih tu. Tak sebut nama lah. Siapa ke siapa tu dah. Bagian nak menjadi ikhlas, menjadi sembunyi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang murah-murah hati banyak, alhamdulillah. Tuhan hantar mari, alhamdulillah. Insya-Allah. Deh, maka di hari ni ijtihad kali lagi. Belum pada kita nak pergi ke tajuk-tajuk kita ni. Munasabah dengan hari ni hari 2 hari bulan. Kalau mengikut di Mekah 3 dah. Sebab dia hari Jumaat tu dia dah. Ya sehari bulan dia dah. Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita ni 2 hari bulan. Kita mengikut kita sebab kita duduk sini. Semaya mengikut sini dah. Bukan mengikut Mekah tu. Mengikut Mekah siap tu. Itu dia ni. Semaya mengorek ke asah tu. Itu dia. Maka boleh lagi lah. Boleh lagi orang hak suka nak turun hak tiah lu 700 kop ni masih terima lagi, nak laginya 130 putung lagi, insyaAllah. Bila cukup tu kita berapa, kita break situ dulu. Maka hari ni kita buka lagi supaya kemudahan bagi orang-orang ada soal banyak. Ada tanya kemarin tu ramai lagi. Terima dak lagi ni ya. Terima lagi hari ni insya-Allah.
we dapat 50 putung tak apa. Ni orang om pelat-pelat ni, tengok aku 2 3 ekor ni. Masya-Allah, 2 2 2. Ha, tu dia. Tambah so lagi 2. Masya-Allah, kat nah kat apa ni? Kat nah buat selalu dia. 2 2 2. Ha, tu dia deh. 10,000 ada orang om hari dah. Tapi bukan hari ni lah. 10,000 ada. Dia 100,000 tak ada lagi. 20,000 tak ada lagi. Deh, insya-Allah kebaikan hak demo buat ni, demo sendirilah akan boleh tengok waktu mandi. Waktu kita mandi esok akan boleh kita tengok semua hak yang kita kecek hari ni, hak kita projek kita buat untuk nak bantukan ilmu Allah ni. Semoga-moga kita dapat lihat, dapat tengok waktu nyawa kita nak melayang daripada badan kita, insya-Allah jangan bersesal sudah. Bila kita pejam mata hari ini, jangan bersesal sudah. Dia baca sampan lagi dia. Hak dia mode on saat ni tu. Untuk pondok ni, hak ni hak banci de peco ni, kau suncit ni. Dan kau Samsun hok kau hok ni hok untuk kita nak bangunkan pondok hari ini, insya-Allah. Dah kemungkinan ni kalau ada kemudahan kita live sikit, supaya menjadi saksi kepada semualah yang dah tengok dah gapo tu. Semoga-moga mereka dapat doa bersama. Dapat doa, saya nak doa ya. Orang yang tidak mampu ramai lagi. Dah, orang yang mampu pun lebih ramai lagi. Maka saya perlu sangat kepada doa, kepada permintaan. Semoga-moga Allah menjayakan wijaya dunia akhirat, supaya kita pejam mata dah tak sesat. Pasal pejam cerak kena pejam. Masya Allah deh. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini terima lagi. Siapa ingin berasa nak 700, boleh. Tapi bila molek lah kosong tu, mimbar kita pun tak. Sebabnya kosong sebutir boleh sekian. Kosong 2 tu dapat sekian. Tengok 80 ni, oh mari 80 ni. Cuba berkosong so lagi, siap 800. Tu dia deh. Kira nak tekan, nak tekan jenian tu, bila dulu kosong tu. Masya Allah. Baiklah. Tu dia deh. Lagi akan datang timbunya. Yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Kasih mereka itu akan harta, lupa mereka itu akan kena hisab. Allah, kita kena hisab belakang. Jangan lupa kata kita ni akan dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Kasih mereka itu akan makhluk, lupa mereka itu akan khalik. Ha, siap juga. Ha, kasih akan makhluk, lupa akan khalik. Siapa khalik? Huwallah. Jangan lupa akan Allah. Walaupun kita kasih kepada makhluk, kita kasih kepada makhluk, jangan lupalah kepada khalik Allah. Ha, itu dia. Sahabat tengok, ulama dia ajar. Ulama dia ajar gini. Ulama katanya, siapa yang jaga 7 kalimah, man hafiza 7 kalimat, fahuwa indallahi syarif wa indal malaikah syarif. Ha, tu dia. Wa ghafarallah dzunubah wa in kanat misla zabadil bahri wa yajidu halawata ta'ah wa yakunu hayatuh wa mamatuh khairan lah. Ha, cuba tengok, cuba kita perhati tengok ulama kecil. Siapa yang jaga 10 kelimah ni, siapa ni ikut laki tak apa, perempuan pun tak apa, siapa yang jaga 10 kelimah ni, mana? Tak, mana 10 kelimah ni? Bila orang jaga 10 kelimah ni, kata dia, fahuwa indallahi syarif, orang tu melio di sisi Allah. Dapat syarif
melio Allah kita nak sangat-sangat melio ni. Banyak orang tak ambuh, banyak orang tak ambuh nak berlaku kepada melio ni. Cuba tengok kalau orang tak melio kita, berasa selalu dah. Bila orang tidak haikiat kepada kita, berasa terdia walha kelebihan tak adalah mana sekali di kita tu. Tapi bila orang tidak haikiat kepada kita, berasa Masya Allah ada orang umur 500. Insya Allah hari ni hari tegak nah. Hari ni hari buka nah. Hari terbuka nah. Mengikut Thailand lah. Sehari bulan, dua hari bulan. Hari buka hari ni. Siapa nak bersama dengan saya hari ni boleh. Nak buka kedai, nak buka gapo ramai bunyi tu dah. Daripada cenok ke apa tu, boleh. Tu je deh, ramai dia nak tanya kemarin ni. Kemungkinan hari ni ramai orang buka. Hari buka ke apa? Buka kedai, naik rumah. Boleh hari Ahad. Ahad tu biasa Zulhijjah. Ahad Zulhijjah payah. Payah eh. Maka kalau bahasa tak ada juga hari ni, Khamis esok lusa. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Itu dia. Masya-Allah. Ni orang umur 500 mata dah ni. 500 700. Alhamdulillah. Nak 50 orang dah, tapi tak dapat lah. Pagi ni saya nak 50 orang. Insya-Allah siapa nak khidmat boleh. Khidmat jali Allah. Saya khidmat royak. Khidmat royak, khidmat usaha, khidmat praca sampan. Berasa tak sewak keduri sekali. Report kita pakat sokong senyap ni pun Alhamdulillah tak ada apa dah. Kalau kita buat keduri, menyusah ramai-ramai. Menyusah ramai-ramai. Berderet, orang dah. Masya Allah, susahnya. Tak mari, kena mari sebab royak. Mari tu gak susah hatilah. Nak kelik gelak ke apa semua sekali. Susah. Wis saya susah sore tak apalah. Wis saya susah sore, penat sore tak apa. Dah kita minta tolong rupa lagu ni tu, orang panggil menyenang gi mari. Dah tak ada kena duk mari. Dah tak ada kena duk susah payah. Kereta mutulah, masya-Allah. Ni terima kasih. Nanti kita doa sebentar lagi nah. Orang ada buih semua ni kita doa. Ni baru 23 orang. InsyaAllah masa kita ada sejil lebih lagi ni, kita bolehlah. Siapa yang suka nak masuk hari ni boleh. 700 tu nak laginya pergi apa? 50 orang, nak 50 orang lagi. Tapi tak sampai hari ni. Cukup deh. Baik. Mana-mana. Siapa yang amal dengan 10 dengan 7 karun ni, kata ulama, bahwa indallahi syarif. Di sisi Allah tu syarif, orang syarif. Ada orang nama syarif. Gapo syarif kat ayah? Orang yang sangat melio, melio. Orang sangat melio tu syarif. Wa indal malaikah pun syarif. Di sisi Allah syarif. Di sisi malaikat syarif Allah. Tu dia. Syarif berlaku. Pas kita nak dak syarif, nak. Hak kita nak sangat indallahi syarif. Lepas tu wa ghafarallahu dzunubah. Tu dia wa in kanat misla zabadil bahri. Dan Allah ampun dosa dia tu dak sekalipun sebanyak buih di laut. Ya tengok. Wala dosa dia sebanyak buih di laut. Orang duduk di patah ni maklum dah. Orang duduk kat patah, cuba tengok buih tu banyak. Bila tak habislah buih laut ni. Walau begitu sekalipun, siapa yang amal 7 karun ni, orang tu Tuhan ampun dosa dia walaupun sebanyak buih di laut. Benda tu tengok benda tu romih-romih gitu ya. Tapi jangan weh. Di sisi Allah ni besar weh, besar. Wa yajidu halawata ta'ah, dan dapat kemanisan ta'ah. Berapa kali boleh?
Di sisi Allah syarif. Di sisi malaikat pun syarif. Ampun dosa walas banyak buih di laut. Ha, tengok. Dapat kemanisan iman, taat. Dapat manis taat, orang panggil. Taat tu manis. Allah. Dapat kemanisan taat. Wa yaku wa takunu hayatu wa mamatu khairallah. Mati pun baik, hidup pun baik. Okey. Masya Allah. Ya kadang-kadang hidup tu baik, mati jahat pun ada. Kadang hidup dia tu jahat, mati baik, ada juga. Curilah. Tadi. Tapi mati molek, mati lep sejik pada hari Jumaat pula dah. Eh, tapi kaki curi tu. Orang dia pergi sejik tu, orang pasal susah hati belakang dia tu. Lah, tapi dia pergi tu, pergi mati dalam masjid. Boleh mengucap. Ni ajar mengucap demo hari Jumaat. Hari Jumaat bulan Ramadan. 10 akhir pula dah. Masya Allah. 10 akhir. Haa, pergi mati dia. Jahat dia pada zuhid. Tapi mati je molek. Haa, ada gitu. Maka orang ni dah hidup pun baik. Mati pun baik. Haa, itu dia deh. Takunu hayatuhu wa mamatuhu khairan lah. Mati dia pun baik, hidup dia pun lebih baik. Masya Allah. Haa, apa? Gapa dia weh? Gapa dia? Kita lalu. Satunya, an yakula inda btida'u ikulli syait. Bismillah. Haa tu. Hidup mulut semua. Nak gapa? Bismillah. Nak buat gapa? Bismillah. Sekurek-kurek. Haa, sekurek-kurek. Bismillah. Walaupun nak semelih. Walau nak tidur dengan isteri. Bismillah. Ha tu. Ha, widuk mulut. Orang tua kata widuk mulut semua. Ha, bos sepak. Bismillah. Sodok. Bismillah. Ha, widuk cerita. Masya Allah. Widuk mulut semua. Insya Allah deh. Ha, widuk mulut semua. Orang tua kata widuk mulut kita. Bismillah. Sepak. Bismillah. Latah. Bismillah. Ha, barulah. Ha, tapi dia tak kira mana hak latah. Ha, duk ulama duk khilaf juga tu. Bila kita sebut nama Allah dengan tidak kosak je, dia boleh pahala ke tak? Supaya kita melatah. Ish, ha tu. Ha, kalau mengikut fiqh, gicerak isteri masa kita melatah. Bak melatah, aku tolak. Ha, tu dia. Ha, jadi balah dah kerana tak tahulah. Bah, gi sepak, gi cerah isteri dia. Jatuh dah eh. Orang ngaji fiqh, jatuh dah. Isteri dia, suami, gi sepak, bah, gi sepak, cerah isteri. Aku tolak akan. Ha, dia. Ha, jatuh dah. Dah. Buat apa tak jatuh? Sebab bukan kosdan. Bukan sengaja. Ha, dia panggil itiroron ke. Bukan kosdin lah panggil. Ha, tak jatuh. Ha, tak jatuh sebab tidak ada kosak. Seperkata itu bukan kosak. Ha, sebab panggil melatoh. Latoh. Menatoh. Tak ada. Tak ada ke ayah tadi. Tak ada, tak jatuh. Ha, tak jatuh. Sebabnya bukan kosak. Min duni qasdin. Tidak ada kosak. Ha, tapi kalau tua itu bukan melatoh. Dia tolak lapar sore. Ha, tu tak ada tu. Kalau tu jatuh. Ha, dia panggil sengaja. Sengaja. Kelola. Sengaja. Sengaja. Ya tu. Kelola ya. Tapi kelola pun sengaja. Bukan melatah. Kalau tu jatuh. Ha, kalau tu jatuh weh. Ha, jadi buat kelola gitu. Kelola bah ngerti lah. Tu dia. Raya-raya ni. Ha, deso. Yang kedua pula, an yakula ba'dal faragh min kulli syai' alhamdulillah. Ha, bila sudah alhamdulillah, sudah makan, sudah minum, sudah gapo, alhamdulillah. Orang beri kita eh. Alhamdulillah ajarakallah selalu lah fi ma a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'ala Allahu laka tahura. Hadis
Bila orang bui kita orang sudah bui kita okay? Alhamdulillah ajarakallah fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Widuk mulut lah insyaAllah dia widuk mulut sama. Widuk mulut sama orang tu aja pesan gitu sungguh. Widuk mulut sama tu dia. Ni boleh pak ganjaran ni bukan main lima leh. Lima ganjaran Allah dapat jihad di sisi Allah orang ni syarifan indal malaikah syarifan. Hebat. Dia bukan orang dia buat punangan ke apa. Dia nak ke syarif ni eh. Ahli dunia kat ayah. Dia ada buat punangan je lah dah. Orang dia buat punangan nak ke apa? Nak kepada syarif. Tu dia. Nak kepada kemuliaan ni je. Ya kita ni, kita tak ada nak kemuliaan di sisi manusia kita tambah. Tengah jidah, kita tak si. Tak sahwi lah, itu hai. Mutasawwilah ke aku kemuliaan di sisi manusia tak sahwi. Minta dengan Allah tak sahwilah. Tu dia. Tak ada nak kali. Tapi kalau nak ia bui juga tu kena terimalah. Dia bui tu kena terimalah. Tapi kita tak ada nak. Sebab di sisi manusia ya. Nak buat ke apa? Tu dia deh. Sebab tu orang baca hasbiyallah ni cukup. Orang baca hasbiyallah ni 7 kali kan. Lepas subuh petang hari 7. Petang hari pagi ni 7. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Kelebih hari ni tu hari cukup. We berasa padam. Cukup Tak ada nak ni tu dia. Muja. Nak buat gapo kemelia di sisi manusia. Mereka tu lah. Kanan tu lah. Nak buat gapo. Hak kita nak indallah. Syarif indallah. Tu nak tu. Tapi kalau nak tu insyaAllah kita kena amal ni. Amal 7 perkara ni. Barulah orang ni syarif indallah. Sudah tiga alhamdulillah. Tu dia. Cepat kata orang menerima tu ajarakallah. Orang bui pun alhamdulillah. Dak jari mana, jari mana kita dak perhatilah. Jari mana orang beri kata alhamdulillah. Kebanyakan hodok katanya orang menerima. Orang menerima kata alhamdulillah. Hak tu biasa tu. Hak tu biasa ya orang menerima. Hak nak kata orang beri tu. Alhamdulillah. Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri ni bila orang mari minta depan dia, depan rumah dia semacam mana. Adik-adik kita mari dia minta sumbangan. Tu dia tak? Bila orang mari minta dia, dia kata kan alhamdulillah. Mujur tu hatta mari satu orang untuk basuh dosa kita. Ya pusing kot tu perak. Mujur dia kata Allah hatta akan makhluk dia untuk mari basuh dosa aku dengan melalui sedekah. Tu dia ni Sufyan Tsauri rahimahullah. Tiru. Kita pakat tiru. Sufyan ni orang gapa dia? Orang awliya. Sufyan ni orang wali Allah. Kekasih Allah. Awliya Allah. Sufyan ni. Tu. Dia kata gitu. Masya Allah. Tu dia deh. Ni lah. Orang panggil. Awliya Allah ni kadang-kadang tak khabar. Dia tak sedar. Dia buat kerja je. Sebab tu bila boleh kita bui. Alhamdulillah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ajar gitu kat ayah. Bila boleh kita bui kepada orang alhamdulillah, terbalik kita. Lek kita orang bui tu, orang menerima hal dia. Tu dia. Orang menerima tu hal dia, orang bui tu. Sebab apa?
sebab bukan semua orang ada boleh bui. Ha, tu dia, bukan semua orang ada boleh beri. Kita tu beri boleh bui. Allah, alhamdulillah sungguh, alhamdulillah sungguh, Tuhan ni capak boleh bui. Semua orang ada bukan boleh bui. Ha, tu dia, ada orang ada nak bui tak boleh. Sayalah, dekung lah, macam-macam lah. Tapi kita, Tuhan ni taufik boleh bui, alhamdulillah. Ha, sampai we ada kata, insyaAllah deh. Ha, insyaAllah weh. Bila kita boleh bui, alhamdulillah. Lepas tu doa lah. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'un alim. Ada. Ha, supaya kita boleh bui makan ke orang. Duk-duk-duk boleh bui makan ke orang. Allah. Kemain tu. Kebiasa tu boleh bui makan ke orang. Orang ada semua boleh bui ke? Ha, tak boleh. Bukan semua orang ada boleh bui. Ha, ada yang boleh bui, ada yang tidak boleh bui dah. Ha, maka kita boleh bui, alhamdulillah. Ha, insya-Allah, insya-Allah. Deh, tulis belaka insya-Allah aku nak amal dah. Aku nak amal dah. Tujuh perkara ni aku nak amal dah. Tujuh perkara ni aku nak buat amal dah. Ikut dialah. Ha, nak jadi gapo ikut dialah. Aku nak buat amal tujuh perkara ni, nak buat gapo, bismillah. Sudah kita buat, alhamdulillah. Yang ketiga, iza jara ala lisanih lagun, tanda molek. Bila berlaku di lidah kita benda-benda yang menjadi sia-sia, benda sia-sia yang berlaku di lidah kita ni lah, lagun au amila su'an qalla au kasura, ataupun kita pergi buat karuk ke, pergi buat jahat ke misalnya, qalla au kasura, sedikit banyak adalah. Yaqul ba'dah astaghfirullah, ha tu sekurang-kurang, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, sekurang-kurang. Ha, deh sekurang-kurang kita baca sama dah. Ha, tu kita baca sama dah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Waktu biasa kita ada buat amal dah. Ha, we duk mulut semua. Kita dah tengok-tengok tok-tok guru kita lah, tapi kita tu hai tak beri. Ha, hawa kita nak tak si ke lagu mana. Mulut duk mulih nama astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Duk mulut semua. Ha, sabit tu hai we berkat. Ha, sabit tu hai bagilah keberkatan pada dia deh. Dek mulut orang panggil. Astaghfirullahal azim. Ha, tak kira dek mulut semua. Yang keempat. Yang apa? Bila kita kata astaghfirullah tu, serta silalah makna dia tu. Makna astaghfirullahal azim, kita silalah. Gapo astaghfirullahal azim tu? Ha, mana kita minta keampunan. Hei Tuhan, aku ni dosa banyak. Kalau aku boleh tengok gak bertambung lah kesalahan aku ni, hei Allah. Bertambung-tambung kesalahan aku ni. Engkau ampunlah. Aku minta kamu ni ampun kesalahan aku. Tu mana astaghfiru Allah. Aku minta kamu ni ampun kesalahan aku ni, hei Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun. Aku minta kemung lah, ampunlah kesalahanku ni, hei Allah. Ha, tu. Ha, gitu eh. Tu bahasa kita tu. Tu bahasa Melayu tu. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun kemung, hei Allah. Aku minta maaf kepadamu, hei Allah. Ha, tu dia deh. Empat karo. Ha, tanda mulut. Empat karo, tujuh karo ni. Widuk mulut sama. Widuk mulut. Lelah kocek sama. Widuk lelah kocek. Ha, supaya orang tak boleh terlupa bekas rokok tu lah. Duduklah poket semua. Ha, orang tak terlupa telefon, duduklah kocek semua. Astaghfirullah. Yang keempat, iza arada an yakula af'alu radan kaza. Bila kita nak buat perkara tu isok lagi. Yakul, ha, insya Allah. Nak buat perkara isok.
Eh, Isak ni minta pergi ke rumah sekali weh. Jadi bila Isak buat gapo weh? Gitu-gitu. Ah, insya-Allah. Ha, tu hidup kita. Ha, jangan buat okey gitu. Insya-Allah. Tukar okey menjadi insya-Allah. Ha, Nabi sendiri pun kena ngepek tu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Ha, tu dia. Tuhan marah we. Tuhan ngepek. Ah, ha, dia kena ngepek juga radak dia pun. Ha, radak rasul pun dia tak kena nak ngepek pun tu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Orang buta mari. Amo tak ada wilayah ni kepada hawa kawin buta ke kena ni. Ha, kena ngepek tu dia leh, ngepek. Ha, cut lewkah Pak Yayam macam, ha, tak apa, tak ada. Tanda dah kita usaha boleh buat. Benda tak payah. Benda bukan payah, tapi dia tak buat dia, tak jadi walaupun tak payah. Ha, benda tak payah. Tak ada, tak jauh. Tapi tak ada pergi, tak sampai juga. Hei, tak ada jauh situ, tapi dia tak pergi, tak jadi juga. Ha, tak sampai juga, dia tak pergi, walaupun tak jauh. Itu dia. Nah, 5 kali ni 7. 4 kali lah. Insya Allah, ha, kata kita. Insya Allah. Ha, nak buat esok, lusa, tulak, tuling, insya Allah. Aku nak buat sekian-sekian tu, insya Allah lah nak buat. Ha, itu dia ni. Bok mai ikrang babo hok anak ayah. Mula-mula sekali bismillah. Sudah kerja alhamdulillah. Ha tu dia. Mulut kita ada astagfirullah. Nak buat gapo esok lusa insya-Allah. Ha gitu. Ha pak yang kelima izastaqbalahu makruh. Bila perkara yang tak disetujui oleh nafsu kita, tak setujulah oleh nafsu syahwah kita ni. Ha, dia mau pergi royak kata sekia-sekia Allah, hey, Masya Allah lah, hey, anak demo ni, eh, Masya Allah, anak demo cerak dah tak royak lah. Anak demo support anak kita, anak kita pun support anak kita demo lah, pakat gila nasihat pergi marilah demo cerita ha, tak molek sikit banyak tujuan kita nak beki panwaklah anak royak kata anak kita dah buat sekia-sekia, dah minum kau, dah mabuk kau misalnya. Kita jawab lagu mana? La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Dapat berita kau right, dia panggil. Kita baca. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tiada daya dan tiada upaya. Tiada daya dan upaya. Melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha besar je. Allah saja yang boleh tolong. Allah jua yang boleh tolongnya. Ha, tu la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Ha, tu. Tu orang panggil izastaqbalahu makruhun yaqul la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Ha, tu dia deh, Masya Allah. Ha, tu widuk mulut sama. Widuk di mulut sama, Insya Allah deh. Yang kena, iza asabathu musibah fin nafsi au fil mal qalla au kasura. Bila mengenai akannya oleh uji Allah pada nafsunya, diri, harta, semualah sikit sebanyak pun, kita bacalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Widuk mulut. Ha, dia dapat kebakaran. Dei, ha, makan. Di makan di apa? Makan api dah, makan di api. Kebun, masya-Allah. Kana dei. Ha, nak buat gana hak tu heltak di awal lagi dah. Hmm, tu heltak di mula lagi dah, kita tak tahu. Baru tahu sekat berlaku ni ya. Bah gi berlaku tanjizi. Dia panggil tanjid hadis. Berlaku. Ah, baru tahu.
Allah baru tahu. Sebab tanjizi hadis nama dia. Tak tahulah, belum pada tu. Baru tahu ya. Ha, tanjizi hadis nama dia. Masya Allah. Ha, tanjizi hadis dah. Baru tahu. Masya Allah. Ha, tu dia panggil. Bila berlaku lagu tu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada orang tanya, kalau sahai-sahai kita orang bukit Islam, ha, bukit Islam lagi mati ke mana ke, boleh ke tak kita nak baca inna lillah? Yalah, boleh. Ingat saja, minta ampun je tak boleh. Minta ampun kepada orang bukit Islam itu haram. Ha, minta ampun tu tak boleh. Minta lain boleh. Ha, misal kita katanya orang tu dia minta dia bagi murah rezeki, eh, tak apa. Ha, dia mari minta kita supaya bagi kita kopon. Ha, dia hai Allah bagi murah rezeki dia, eh, tak apa. Hak tu boleh. Ha, ulama jami dah kata tak apa. Hak tak sahnya minta ampun ke dia tu tak boleh. Ya Allah, ampunkanlah dosa iPad. Ha, tu tak boleh. Itu ha, muapunlah dosa ai oi, ha tak leh. Ha tu tak leh, sebab dia panggil Tuhan janji tidak ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah janji tidak ampunkan an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha. Ha, lain pada tu tak apa. Lain pada tu tak apa. Tu dia. Dosa syirik, Tuhan tak janji ampun. Tuhan tak ampun. Dia janji tak ampun. Mana kita? Allah, dosa syirik tu. Dosa syirik, Allah janji tidak ampun. Hak bukan syirik tak apa. Haa, tu dia ni. Hak bukan syirik tak apa. Banyak pun tak apa. Asalkan jangan syirik sudah. Banyak mana tak apa. Asalkan bukan syirik dengan Allah. Hak tu Tuhan ampun. Tu dia ni. Haa, tanda. Yang kena, in apa, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hati hati yang keenam dia panggil. Yang ketujuh kata dia, la yazal senantiasa yajri ala lisanih fi ana illai wa atrafin nahat la ilaha illallah. Hati muluk dak semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. Widak basah semua. Widak basah. Orang tu kata basah dia. Mulut tu basah dengan zikir semua dia. Masya Allah. Hanilah. Hanilah orang panggil orang ni tujuh kara ni. Kita sipu widak lah kita semua. Ni tujuh kara ni widak kita semua. Itu dia dia. Wan ni dai kuam ruti pem kencak dai patibat tokah ya. Ha tu sising ah sising dah. Sipe molek. Tujuh kali ni sipe bi molek. Lebih lagi hari ni. Ha, sebab hari ni kita akan panggil Zulhijjah. Ha, klik kepada tajuk kitanya Zulhijjah. Jadi maknanya orang yang dapat puasa pada hari Zulhijjah ni, Allahu Akbar deh, berasa tak ada arah nak royak. Mujurnya gapo lagi pahalanya banyaknya orang yang puasa pada hari ni. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari deh. Ha, terima kasih Kak Mah tu. Ha, Kak Mah tolong tulis tujuh kara tu. Ha, tujuh kara ni kita cap buh le poket kita sah. Boleh hati. Tapi biasa dak mulut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cara dia gini so lagi. Pesannya gurunya, dia suruh gemah Allah. Dia apa? Di kepala hati kita. La ilaha illallah, gemah di kepala hati. Ha, kalau kita berasa kerah sangat hati ni Allah gano kita lalu ni, gemah situ. La ilaha illallah. Niat rembah di kepala tu buat apa tu? Supaya hati tak kerah. Hati tak tak kerah. Ya kada kerah. Allah hai kena kerah-kerah weh. Ha, orang panggil lebih kerah pada batu lagi.
asyaddu asyadda qaswah, lebih keras daripada batu lagi. Ha tu. Ha tu dia nah. Ha, kita buat gitu. La ilaha illallah. Ha boleh 100 ke? Ha tapi dalam satu amal ya nak 300 dak? 300 pagi, 300 petang. Tapi hak tu hak kita buat biasa dah tu. Ha tu berasa pun duk situ tu ayat tu tu berasa biasa je. Ya kita nak wis sampai 1000 lah sehari. Ha bohke dalam amal le 10 awal ni kita wis lebih pada 1000. Ikutlah amal le gapo kita buat wis lebih pada 1000 sebab 10 ya awal ke ni. 10 ya awal daripada Zulhijjah ni. Ha tengok. Hari ni ada so je les tahu. Kalau kita pelak hari ni, pelak lah kita. Kalau peluk pun peluk lah. Dua tu, peluk dengan pelak. Pelak dengan peluk. Ha, we peluk lah. We peluk. Jangan we pelak. We peluk. InsyaAllah. Ha, pakat cek. Pakat cek. Ha, pakat cek. Sebab apa? Sebabnya, kemungkin ni orang tak buat tu banyak lagi. Kemungkin ni orang tak tahu tu banyak lagi. Kemungkinan juga orang tahu tak buat. Banyak lagi orang tahu tak buat. Pada orang tak tahu tu. Orang tak tahu ni banyak dah kat ayah ni. Tapi orang tahu tak buat banyak lagi. Masya Allah. Dia buat hal lain. Tak ada nak buat hal ni. Tak ada. Ha, janganlah wayan saunal khalika tak si. Ha, minta dengan Tuhan. Ya Allah. Janganlah akan bagi kepada kami. Lupa akan kasih kepada makhluk. Lupa akan khalik akan kamu tu lah. Haa, tu dia deh. Kasih buat dosa, lupa kepada taubat. Kasih buat rumah tinggi-tinggi, lupa kepada kuburnya. Masya Allah. Haa, 45 karun ni lah. Di akhir zaman ada sangat-sangat. Ghazali deh. Di akhir zaman ni ada sangat-sangat. Cuba kita tengok lah. Ulama sebut 5 karun ni ada ke tak? Ada. Siapa dah? Ha, siapa dah? 5 karat ni. Yuhibbunad dunia yansawnal akhirah. Yuhibbunal mal yansawnal hisab. Yuhibbunal khalqa yansawnal khali. Yuhibbunal zunub yansawnal taubah. Yuhibbunal kusud yansawnal kubu. Ada dah. Ha, ada. Timur dah. Mari dah. Siapa di? Siapa kita dah. Masya Allah. Jadi, selamatkanlah kami ya Allah daripadanya. Baik. Ha, maka hak yang kita nak tarik di 10 ya awal ni dak ulama dia pesan Abu Darda pesannya alaikum bi saumi ayyamil ashri wa iksarid du'a dan membanyakkan baca doa. Ha ni pesan ni ulama. Ulama as-sahabah Abu Darda salah seorang daripada ulama juga dia ni orang alim dah. Abu Darda ni orang alim dia. Ha, dia pesan kepada kita katanya wa iksarid du'a, membanyakkan doa. Ha tu dia. Saya royak dah hari tu. Ha man doa mana? Deh ya pak karo ke hak saya royak. Ha selupa nak naik tajuk dah. Pak karun ni kena baca tiap hari. Tulis eh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hak duk lecoh kemarin. Hak pagi ni tak tu. Hak duk kemarin. Hak lecoh kemarin tu. Kep naco ambil hak tu baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadid. Ha tu. Ha tu kita so. Ya pak karo semua. Ha tu. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhid sahibatan wala walada. Ha dua. Ha lapar ya tak serupa tu. Yang ketiga pula, asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ha, itu dia. Dia tak boleh hatulah dia. Dia tak boleh hatulah dia. Tapi dia tukar. Yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ha, dia belik tu, dia belik. Boleh gopak tu lah. Anlau kawan ni, ha, baca. Baca tu, baca banyak kali lah. Ha, berapa kali weh? Sekurang-kurang 10 so. 10 so, 10 so, 10 so. Sekurang-kurang, kadang. Nak we comel, 100. Ha, terima kasih. Ha, ada orang, oh, mari 700 ni. Allah, masuk selalu dah, tak ada pelak dah. Kita doa sikitlah kepada orang on mari ni dia. Banyak ni orang on mari ni. 43 orang dah ni. Ada yang 700, ada 500, macam-macam ni dah. Bolehlah. Bagi mereka yang ada kemudahan. Deh, ada harta. Ha, untuk kita nak menjalankan harta jalan Allah. Ha, boleh. Ha, kita terima lagi ni. Ha, terima lagi hari ni insyaAllah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kesalahan mereka banyak mana pun, ya Allah, akan ampunlah dengan sebab mereka on, dengan sebab mereka buka, mereka berluah hati ni, ya Allah, ampunlah kepada kami dan kepada beliau, ya Allah, akan kesalahannya, dan akan tambahkanlah kepada kami dan kepada beliau akan kebaikan pada hari ini lebih pada kemarin lagi, ya Allah. Dan hidupkanlah kami dan mereka itu, ya Allah, dengan keadaan selamat, keadaan sehat, keadaan penuh dengan kebaikan kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kepada mereka yang beri sumbangan di pagi ni, 45 orang untuk pondok ni, akan bagilah kebaikan yang banyak serta berat di atas timbangan kamu di alam mahsyar. Kami akan ditimbang, ya Allah. Kami akan dimuatkan suratan kami di atas timbangnya, ya Allah. Maka akan beratkanlah timbangnya kami, ya Allah, atas suratan yang disuratkan oleh malaikat kamu akan ditimbangkan, ya Allah, ya Tuhan kami. Esok hari Isnin akan dibawa kebaikan kami ni akan dibawa naik kepada langit, ya Allah. Maka akan tolong builah kepada kami ni semenjak di hari ni sampai esok ni, akan isikanlah kebaikan kami, akan bubuhlah kebaikan kami, akan tambunglah kebaikan kami, supaya akan memberatkan timbangan kami di hari tu, ya Allah. Kami tak seringi, kami nak berat, ya Allah. Kami nak berat timbangan kami, ya Allah. Kami nak banyak karo, ya Allah. Kami nak ni berat timenge dan juga dapat payung, dapat teduh, dapat boleh dakwah naum pada hari itu, ya Allah. Kami tak si panah, kami tak kuasa nak tanggung panah matahari dunia pun kami tak tanggung, ya Allah. Panah neraka kamu macam mana, ya Allah, kami nak tanggung. Wala aqwa ala naril jahim, kami tak kuasa nak menanggungkan azab neraka jahim kamu, neraka kamu, kami tak kuasa, ya Allah. Oleh yang demikian, bagilah kepada kami, FC kami semua, ya Allah, untuk dapat lepas dengan kerja amalan hari ini, dapat lepas kami selama-lama, ya Allah. Walaupun kami kerja hanya sejel lebih kurang je, tapi akan boleh bui berjuta tahun pun, ya Allah, akan boleh bui keselamatan kepada kami, ya Allah. Ingatlah semua ni lepas pada ni dah, kita akan hidup tak mati dah. Kita akan hidup semula ni, kita tak akan berjumpa dengan mati dah. Jumpa dengan mati hanya sekali sore. Orang yang mati dah, alhamdulillah dah dia, dia dapat lepas satu dan dah dia. Kita yang tak mati lagi ni, kita akan menemuikan mati. Ha, kita akan menemuikan satu hari mati. Bila kita mati, lepas pada mati, akan hidup balik pula, tak mati dah.
apa amalan kita, apakah bekalan kita. Inilah hak kita dah sebut hari inilah. Deh, daripada tahlil, daripada tasbih, daripada tahmid, takdis dan sebagainya, inilah merupakan bekalan kita hak abadan, abada, hak kekal selama-lama yang bersama dengan kita. Harta kita pergi sekerat je, anak bini kita pergi sekerat je, akan kembali kelip pula. Harta kita pergi kubur tapi kelip pula. Isteri pergi kubur, ada-ada pergi kubur, anak pergi kubur, kelip pula. Maka hak yang bersama dengan kita di akhiratnya, semenjak daripada hari itu, siapa akan bangkit kubur Isak ni, maka hak yang bersama dengan kita ni apa? Inilah hak kita dah buat hari ni lah. Hak kita dah berzikir, dia baca tahlil, dia buat khairat, buat sedekah, buat apa semua saat ni tu, hak ni lah yang bersama dengan kita. Semoga-moga Allah Ta'ala bukalah kita semua dapat kita amal, walaupun sedikit dapat kita buat, sedikit sekali pun tak apa, supaya menjadi bukit kita di akhirat. Di sisi Allah yang kiranya Al-Mukhlis, Al-Mukhlis, Al-Mukhlas, hak yang dibersih, diikhlas kerana Allah, hak ni lah yang dikira, dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alah kita doa ni, semoga-moga ya kita maklum dah, sebabnya malaikat di belakang kita ni juru dia kata amin, amin, amin kepada kita ni. Itu dia, bila dia amin kita bah dengan hak dia, dia buat apa kat mana tungging kita pun dah, Masya Allah. Itu dia deh, bila dia amin, hak kita dah berdoa, dia amin, apa siapa kita tupai-tupai gitulah, tupai-tupai malaikat gitulah. Nak ambil tuah kita ni ya payah. Itu dia nah. Bagus. Itulah pak karo ni je. Yang kita dah sebut-sebut ni, ulama kata lazimlah dengan puasa ayyamil ashri. Orang puasa tu alhamdulillah. Orang tak boleh puasa dengan sebab uzur ke apa semua tu, kita beri buka. Beri buka puasa kepada orang yang boleh sayang kita. Dia telefon dia belakang ke. Demo puasa ke dah? Puasa, puasa ni gini-gini. Ambil hak kita. Wagi air ke, tepung ke, ikutlah untuk buka buah tamar lah. Buah tamar dah. Jadi jadi ada siapa buah tamar gitu tak? Buah tamar yang butuh besar je. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu. Terima kasih tu. Tak ingat, tak ingat siapa buah gitu tak? Nak kena buah tamar Madinah ke, buah tamar di Palestin. Tak dua tu. Sebab besar molek, lepas tu jadi lemuk molek. Jadi dia. Ya, terima kasih banyak. Dua, yang ketiga, wal istighfar, so kita membanyakkan istighfar. Ya minta ampun hak saat ni dah. Lapar-lapar dia kita dah tahu dah. Deh, molek dia deh kita kena buat amal hak Abdullah Fasik tu. Kita dah baca muka 94 tu. 93, 94 tu lah. Muka 90 tu lah. Baca hak tu. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu baca tu. Tu istighfar dia panggil dak. Mudah-mudahan. Allah hatulah. Apa lagi? Wassadaqah fiha, dan sedekah padanya. Ni kita amalkan dengan sedekah padanya pada 10 yang awal ni. Ni kita dah buat amal hari-hari dah, alhamdulillah. Itu dia deh, mudah-mudahan ni kita dah sebut-sebut saat ni tu, orang panggil ke apa, bekal kita. Sebab tu have supah ni deh, payah ni, wal pajri ni dah tu have supah ni, arti besar lah. Bila kata tu have supah, alamat besar, sebab ulama kata minal ayyam al mubarakah allati yutada'afu afu pihal ajru, yutada'afu pihal ajru, digandakan padanya akan balas. Digandakan padanya akan balas. Ha tu yudha'af, digandakan. Ya bukan so. Ya bukan so. Sebab kita maklum dah, orang dapat puasa satu hari 10 hari nasbah pahala. 2 hari 20, 3 hari 30. Puasa pun habis. Molek-molek dia jangan tinggal. Orang yang ada mampu tu lah. Orang yang tak ada mampu, orang yang penyakit ke apa tu, suku. Tubuh kita sehat ya. Puasa.
dengan sebab puasa tu sihat. Sumu tasihu. Puasalah kamu, sihat kamu, ha tadi ya. Dengan sebab puasa kamu akan sihat. Ah, tihak cepat kita nak sihat belaka, sihat zahir batin, sihat jiwa. Sihat gapo lagi? Kata gilah. Insya-Allah deh. Kaya kata insya-Allah, pakat puasa belaka. Siapa yang tak ada niat lagi boleh. Puasa sunat tak apa. Puasa sunat tapi jangan makan dululah. Jangan makan dulu. Ajarannya kalau nak niat puasa sunat, jangan makan dulu. Itu dia. Kalau makan dulu, fau. Tak boleh walaupun niat puasa sunat. Sebab kita makan dah. Itu dia ni. Lebih kata. Apa lagi? Ya suruh. Satu, dua, tiga, empat. Habis. Maka sesungguhnya aku ini sami'tu nabiyyakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul al-wail. Aduh. Nabi kecek berat sikit. Al-wail. Benasolah. Benasolah liman hurrima khaira ayyamil ashri. Tu dia. We ni gapo? Wail benasolah. Celakalah, Allahu Akbar. Celakalah. Benasalah. Celakalah. Liman bagi mereka yang diteguhkan kebaikan ini hari. Itu dia. Apa nak ayat dia? Dia ni adalah dalam masa ni, masa 10 ni, 10 awal ni, ada. Tua sehat. Tua sehat, segar degar. Tapi diteguhkan kebaikan hari 10. Orang ni Nabi kata al-wail. Wail ni berat ni. Wailung, wailung ni berat. Dia panggil celaka. Benasa. Celaka. Celaka tu teruk dah. Benasa. Benasa pun teruk dah. Amhugi. Bahasa kita. Wugilah. Wugi besar bagi mereka yang diteguh kebaikan ayyamil ashri. Maknanya kata hari 10 ni diteguhkan bagi dia tu Allah. Apa-apa Allah. Maknanya kata wail, rugi besar orang tu. Sabit kalau orang tak buat dalam 10 hari ni, rugi besar sungguh. Sebab apa? Dia tak ada dah. Itu dia. Maka 10 yang tengah daripada Zulhijjah yang tak sama dengan 10 awal. Kalau bulan Ramadan lain, sebab bulan Ramadan dia pengkira sebulan tu syahrul Ramadan. Adapun Zulhijjah dia kira 10 ya. Ada ikut 10 ni. Buat. Buat ke apa? Buat ke apa? Buat menjadi kebaikan tu menjadi lipah lah. Kebaikan kita hanya 10 ni wilipah. Wil penuh nitil. Masya-Allah. Tapi kalau kita boleh copy we molek, copy hak ambil 10. Zul apa 10 Ramadan tepek sini. Ambil 10 Ramadan mari sini tak apa insya-Allah. Insya-Allah deh. Jadi insya-Allah kita pakat buatlah. Kita pakat buat semua yang kita nak kepada syurga berlaku. Ada pisah buat setiap jalan. Truk rubab kita tebuk lah. Hak ni pun kita tebuk. Kok ni pun tebuk. Kok ni pun tebuk. Tebuk lagi. Nak kepada kebaikan supaya berjaya ya. Selagi mana tak berjaya, tak boleh. Kena berjaya. Buat segala-gapa pun. We berjaya. Matlamat supaya. Supaya. Buat segala-gapa pun. Matlamat kita syurga. Itu matlamat kita. Cut pau mai kita duduk di syurga tu. Nak wisapa situ. Nak wisapa situ tu. Nak buat gano. Itu bijak pandai kita lah. Ada yang kena pakai modal pun ada. Tak kena pakai modal, pakai masa pun ada. Macam-macam. Ya kebaikan ni bukan pakai modal. Tubik pitih saja. Air muka. Ya. Tubik luar rumah. Jumpa dengan orang. Senyum. Ya. Boleh dah. Boleh dah. Pahala sedekah. Ya sahabat kita tanya. Ya Rasulullah, tak apalah bagi orang yang ada, dia kata.
pas saya tak ada nak ke mana, nak pergi ke mana. Hai, tak ada payah. Nabi kata, mu tu baik jalan luar rumah eh, jumpa dengan orang, okay? Mu senyum, tak tai dia. Mu senyum dia. Jumpa senyum. Jumpa senyum. Jumpa senyum. Ya dah. Tak apa dah. Tu dia ni. Ha tu. Oh, Nabi beri mudah. Nanti nak tukar sikit deh. Ambil api dah. Tu dia. Ha, habis kata. InsyaAllah. Ha, kita sebut 10 kara tadi. 10 kara ke apa? Apa? Ni kara. 7 kara tu kita tepek buh dalam buk kita. Ha, widuk situ semua 7 kara tadi. Widuk mulut. Ha, tu dia deh. Lepas tu jaga hatilah. Bimbel juga kita orang baru-baru menerak tak tahu kalau jerak jeruluh licin, ha, bimbel juga hati kita, kita bimbel juga, ha, tu dia deh. Ha, orang telefon dah lah, ha, nanti dulu ha, sekarang ni duk keluar udara ni tak boleh telefon lagi lah, sekejap ha, je 7:30 baru boleh telefon, 7:30 deh. Sekarang ada keluar udara ni, tak ada telefon lagi. Ada lagi dia. Masya Allah, ada lagi. Inilah makna kata, ramah lagi lah. Dia ada panggil, apa adik-adik, abis-abis ada. Yang apa? Yang tak tahu lagi masa kita keluar udara ni. Banyak lagi orang tak tahu dia. Sebab tu saya harapnya, kita pakai chair bersama, kita pakai sebah bersama, menjadi kebaikan dah. Tu dia. Neng che to neng pun lebun. Jadi kita buat kebaikan di bulan 10 dan hari 10 ni, we kita buat berlaku. Buat berlaku. Jadi krup wong con, tu dia. Krup wong patut con lagi. Masya-Allah, tu dia deh. Habis. Tu dia. Baik. Inilah amalah yang kita nak sebut. Hak tu hai kasih. Tajuk kita ni, tajuk kita heret di Ramadan ni. Tu dia ni. Kemuliaan kita sebut habis lagi eh. Tak lagi dah. Yang keberapa hari ni eh? Yang ke-9 dah. Yang ke-9. Yang ke-7, kemuliaan orang puasa ni dapat mudah sakaratil maut. Yang ke-7 ad-dia yang kene mudah pada sakaratil maut, sakit mati mudah. Ia tak mati dengan cara gelah gesah ke gapo ke. Yang ke-7 dapat dia li zulmatil qabri, dapat dia cerah daripada zulmah kubur dia tu. Tu dia deh. Yang ke-8 at-tasqil fil mizan yaumil qiyamah, dapat berat, dapat memberatkan akan gapo pada mizan yaumal qiyamah. Dapat berat timbangnya tu, dapat berat timbangnya sebab kita puasa. Masya-Allah. Pakat dak tunggu situ, dak tunggu nak tengok, nak boleh timbang tu lama juga. Nak boleh ke timbang dah tu pun Allah kenalnya takut ringi. Allahu akbar deh. Berat lek baik ke tak apalah. Ba timbang gum tak apa. Habis. Tu dia deh. Baik. Yang ke-9 an-najah min darakatin nar. Yang ke-9-nya dapat kelepasan daripada lapis neraka. Darakat tu lapis. Darajat lapis syurga. Darakat lapis neraka. Masya-Allah. Lepas daripada lapis neraka. Dia panggil darakat. Lapis, dua lapis, tiga lapis, empat lapis tu darakat nama dia. Lapis saya ni aku dia panggil darakat. Lapis saya serga darajat. Cepat kita nak darajat. Diakak 10 darajat. Tengok tu. Diampun 10 kejahatan. Diampun 10 kejahatan. Diakak 10 darajat. Tu dia ni. Orang mengaji. Orang mari mengaji jalan lagi mengaji tu kan, okay? Boleh banyak tu. Tu dia ni boleh parok orang, okay, tu
Sedia dia. Boleh banyak. Cuma kita tak nampak. Yang ke 10, as-su'ud bi darajatil jannah. Naik pada darajat syurga. Allah, hai, kalau boleh tengok berkali, tak jenera tidurlah kita semua. Kalau boleh tengok syurga. Tapi Tuhan tak beri nampak. Tak beri mimpi kepada. Tapi ada dah. Deh, ada dah. Kemungkinan Tuhan ada dengar ni dah. Ya nampak. Allah luahnya. Ya Tuhan we nampak dia. Apa salah benda mungkin. Tuhan we nampak syurga luah. Comi tu kot tak ada arah nak royak. Comi lah. Dia tengok dengan mata gapo tak tahulah. Dia royak kepada saya. Luah. Syurga tu ada cedek kita ni luah sungguh. Comi pas luah. Masya Allah. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah. Allahumma adkhilna wa iyyahum al jannah. Doalah dengan Allah supaya Allah permasukkan kita semua ke dalam syurga yang bernama Al Firdaus Al Naim. Ha tu dia. Al Darul Jalal, ha, Darul Qarar, Jannat Adnin dan sebagainya. Ha cukup. Ha ni 10 perkara ni. Kita doa dengan Allah supaya boleh lah bagi orang yang amal dengan puasa, ha, pada 10 yang awal daripada Zulhijjah cabut gerbe saya. Ha, gerbe pun kita nak minta jugalah, minta buat ke apa dah. Minta kita azir buatlah gerbe ni sebahagian sahaja setahun sebahagian. Qasib ikrankah. Aku 10 as-su'ud fi darajatil jannah. Boleh naik pada derajat syurga itu Kak Nur. Ha, dapat naik pada darajati al-jannah. Ya syurga ni ya darajat macam tu. Ngaku tu darakat. Syurga darajat. Itu dia. Sebab ya ya tak serupa ke. Ketinggian kita ya tak serupa sebab syurga ya banyak lapis. Orang ni, orang tu, orang tu. Ha, sebab di rong rem ya tak serupa juga. Ha, rong rem sini lah. Ha, orang-orang tempat orang duduk, duduk pergi tu dia tak serupa tu. Ha, orang radak menteri orang-orang no. Ha, dia tak serupa ke. Orang radak ke apa nayuk ahok no. Ha, tak serupa. Ha, pucuai ha, pucuai ahok ni ya biasa ya. Ha, dia tak serupa. Ya terima kasih ada orang umari 200 ni deh. Masya Allah. Ha, doa lah supaya Allah beri kebaikan kepada beliau seolah beliau beramal dengan 200 tahun. Ya Allah, ya Tuhan kami, FC kami ramai ni ada beri sokongnya kepada kami untuk membangunkan bina air pondok ni. Ha, maka semoga-moga lah Allah Ta'ala balas lah kesenangan dunia, kesenangan akhirat, rezeki dunia, rezeki akhirat. Ya Allah, akhirat pun ya panggil rezeki juga sebab boleh makan minum semua-semua lah, lebih hebat pada dunia lagi. Ingatlah kita nak tinggi di sana dengan melalui kita susah di sini. Melalui susah di sini, kesenangan kita akan dapat di sana insya-Allah. Kita doa bersama supaya Allah Taala bagi kepada kita kesenangan di sini, kesenangan di sana. Tapi biarlah susah di sini kita boleh senang di sana. Amin. Ya rabbal alamin, cukuplah. Ha, tu dia deh. Ah, maka untuk di pagi ni saya rasanya nak baca gapo ni? Ha, nak baca gapo dia panggil. Ha, supaya kita nak heret-heret-heret gitu. Ha, doa gapo ni hasbi Allah ni kita baca semua. Hasbi Allah kita baca semua dah. Ha, di muka ni 14 tu. Ha, kita baca semua yang kita baca dah. Dan juga kita baca bismillah. Ha, bismillah 5 ni tu kita baca. Dan juga tasbih. Ha, tasbih gapo? Subhanalladzi fis sama'i 'arsyuhu ni dia panggil gapo ni? Doa al-mubarak. Dia panggil lagu tu. Tak apalah. Ha, sebenarnya Abu Bakar sendiri pun dia ada besar. Ha, tu dia ni. Dia ada besar. Saya nak Umar sendiri pun ha, dia kata tiada aku pernah melihat. Tiada aku lihat Rasulullah meninggalkan. Dia tak biasa tengok Nabi tinggal doa ni. Di dalam satu hari sekalipun Nabi tak tinggal mana hak di muka ni puluh ni tu. Subhanallazi
Fissamai arsyuh. Ha, Nabi tak biasa tinggal walaupun sehari. Lepas tu nak buat lah mana ni? Nak buat lah mana ni? Buat kita baca sokmo-sokmo. Bukan banyak ni. Ha, selas pipi ya. Selas pipi ya. Ha, tapi saya ni, masa saya ni, banyak kerja lagi nak kerja pagi ni dah. Saya nak minta baca. Bismillah ni ya. Semoga-moga berkat. Ha, hasil berkat pada kita semua nak baca bismillah ni ni. Lepas tu kamu ibu dan bapa dah dengar dah ni, kita baca sendirilah. Dia sebab saya nak pergi sipir, sebab nak akad gapo hari ni. Nak akad, nak tuai tia ni. Nak tuai tia pondok hari ni. InsyaAllah lah. Lepas pada ni, deh kamu ibu dan bapa yang mari sini boleh tengok. Hak kita ada usaha. Hak kita nak beri sumbangan. Hak kita nak beri pertolongan setiap hari, setiap masa ni dah. Baik masjid, baik pondok gapo, kita boleh tengok. Dia pun dengan hak kita buat hak daripada ibu bapa kita dah beri sokongan ni, insyaAllah boleh tengok. Dia semoga-moga menjadi kebaikan untuk kita lah. Saya baca hak ni saya. Bismillahissami'il-basir allazi laysa kamislihi syai wa huwa bikulli syai'in alim. Bismillahil-khallakil-alim الذي ليس كمثله شيء وهو الفتاح العليم. بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير. بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو العليم القدير. بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم. بسم الله الغفور الرحيم الذي ليس كمثله شيء وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu orang panggil bismillah ni. Tu dia kelebihan dia tu, banyak kara tu. Banyak kara sangat kelebihan dia. Mudah-mudah walaupun kita tak niat, hasil kelebihan tu kepada kita bersama, insyaAllah. Amin ya rabbil alamin. Cukuplah kita doa sikit, pandak-pandak tak apa dah. Supaya kita nak rekahkan masa kita dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد 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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Ya Allah, Ya Tuhan kami, sampaikanlah selawat kami dan juga tahlil kami, juga syahadah kami kepada junjungan kami, Nabi kami yang dikasihi oleh kami semua, Ya Allah, Habibina wa Syafi'ina wa Zukrina wa Maulana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada semua Anbiya, semua Al-Mursalin, semua syuhada, semua as-salihin, semua ulama il-amilin dan juga semua amwatil muslimin wal mu'minin ajma'in. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa dua ibu bapa kami, dosa dua ibu bapa bagi FC kami semua. Ya Allah, bagilah kepada kami dan kami sampaikanlah, Ya Allah, tazkirah kami pagi ni, Ya Allah, sekiranya pahala sedikit sebanyak yang kamu beri kepada kami hari ini bukanlah hanya untuk kami sahaja, Ya Allah, buat untuk ummah, untuk ummah, Ya Allah, sampaikanlah pahala yang kami kerja di pagi ni walaupun sedikit sahaja, disebabkan dengan rahmat kamu sedikit sahaja, Ya Allah, kami sampaikan akan semua pahala yang kami buat di pagi ni, kami usaha di pagi ni sekadar ninja, Ya Allah, aku sampaikan, kami sampaikan kepada amwatil muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bagilah pada kami, Ya Allah, elok kesudahan, Ya Allah, membagilah pada kami semua, Ya Allah, elok kesudahan, Ya Allah, dan juga akan sampailah hajat-hajat kami, akan sampaikanlah cinta-cinta kami, Ya Allah, untuk membangunkan, untuk menyampaikan urusan agama kamu, untuk membangunkan agama kamu, Ya Allah. Siapa yang menghendaki akan kebajikan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang menghendaki akannya oleh Allah nak beri kebaikan yang banyak kepada dia, yufaqih nas, ya Allah, memberi faham pada agama. Allah beri faham pada agama ni. Sekarang lah ni 1,400 orang, 1,400 kub ada sedau kita un mari ni, Ya Allah. Hamba kamu ni, ya un mari sekarang 1,400 kub ni, Ya Allah, kamu jangan tinggal lah dosa-dosa dia, Ya Allah. Mu'ampung lah, mu'ma'ahlah kepada kami, mu'ma'ahlah kepada beliau, Ya Allah. Kami, semua FC kami ada kesalahan semua, Ya Allah. Cumanya sedikit dengan banyak, Ya Allah. Sama ada sikit, sama ada banyak, sama ada kecil, sama ada besar, Ya Allah, kamu boleh ampun semua. Rahmat kamu, limpah kurnia kamu ni, kamu dapat ampun daripada kami semua, Ya Allah. Walaupun kami tak minta sekalipun, mu ampun boleh. Kami tak bermohon kepada kamu sekalipun, mu ampun boleh. Kami tak rayuan kepada kamu pun, kamu ampun boleh, Ya Allah. Apatah kami ada rayuan, kami ada permintaan, Ya Allah. Ya Tuhan kami, di kalangan FC kami semua ni, Ya Allah, ada mereka ada uzur ni, mereka ada sakit tiang pun banyak, Ya Allah. Mereka di hospital pun ada, duduk di rumah pun ada, Ya Allah. Oleh yang demikian, akan beri sembuhlah dengan secepat-cepat mungkin, Ya Allah. Akan bagilah sembuh kepada kami dan kepada FC kami yang berada di mana sahaja, Ya Allah. Ramai di kalangan FC ni, duduk di Mekah ni, duduk kerja umrah sekarang, Ya Allah, untuk menemui akan musim haji, menemuikan akan Arafah mereka. Ya Allah, Ya Tuhan kami, terimakanlah haji kami, terimakanlah puasa kami, dan terimakanlah puasa dan haji dan umrah bagi FC kami semua yang berada di sana, Ya Allah, di bumi haram di sana,
di bumi Mekah Madinah di sana, mereka duk menunggu untuk menemuikan haji mereka di sana, ya Allah. Oleh itu, dengan harapan kami, ya Allah, mereka tinggal kampung, tinggal halaman, tinggal harta punya, tinggal anak isteri, tinggal kekayaan, tinggal kerja buat untuk pergi pada sana untuk menemuikan haji tu, maka akan kabul lah, akan terimalah haji kami dan haji mereka itu. Semoga-moga menjadi tebuskan kami dan mereka daripada azab kamu, ya Allah. Mu'ampunkanlah bagi kami dan bagi mereka itu akan segala kesalahan, sebagaimana hari yang dilahirkan oleh ibu kami, sebagaimana dilahirkan oleh ibu mereka itu, ya Allah, suci bersih daripada kesalahannya. Apa salah, mu'maahlah pada mereka itu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allah.